Izin mayoritas sekali. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas pimpin doa dulu. Siapa ketua kelasnya? Belum, maaf. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, di sini kalau ibu bilang fisika, kalian jawab bisa, bisa, bisa ya. Ya mulai. Fisika? Bisa, bisa, bisa. Semangat kan belajar fisika. Nah, materi sebelumnya kita udah mempelajari hukum Archimedes sedikit. Nah, coba sebutkan apa bunyi hukum Archimedes. Coba tunjuk tangan, siapa yang mau? Saya mau. Iya, coba. Jika sebuah benda dicelupkan ke dalam tiga keadaan benda, yang pertama terapung, tenggelam, dan melayang. Kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan apa yang mau kalian sampaikan? Saya ingin bertanya, apakah masa jenis benda memberikan pengaruh benda tenggelam, melayang, dan terapung? Iya. Jadi tadi kan sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan membuat hipotesis. Sekarang kita mengujikan hipotesis dalam bentuk praktikum. Nah, kalian kan sudah praktikum dan membuktikan. Coba kalian sampaikan hasil dari percobaan yang kalian lakukan. Coba salah satu siswa maju ke depan. Berdasarkan hasil eksperimen yang pertama, telur yang dicelupkan ke dalam air dan turun jet air bergerak. Telur yang dicelupkan ke dalam cairan yang diberi garam sebanyak 3 sendok per tabung. Telur yang dicelupkan ke dalam cairan yang diberi garam sebanyak 1 sendok per tabung. Dapat bisa disimpulkan benda tenggelam karena masa jenis telur, masa jenis air. Benda melayang karena masa jenis telur, masa jenis air. Benda melapung karena masa jenis telur, masa jenis air. Garam berfungsi untuk memperbesar masa jenis air dengan begitu semakin banyak garam diberikan maka semakin besar pula masa jenis air. Beri aplaus dong buat teman-teman. Eksperimen, coba apa kenapa benda tersebut dapat tenggelam? Coba kelompok yang sebelah sini apa? Karena masa jenis telur lebih besar daripada masa jenis air. Nah, untuk yang melayang? Masa jenis telurnya sama dengan masa jenis air. Nah, untuk yang terapung? Masa jenis telurnya lebih besar daripada masa jenis air. Ya, dapat disimpulkan bahwa tiga benda itu memiliki keadaan terapung, melayang, dan tenggelam itu karena perbedaan masa jenisnya. Jika masa jenis benda lebih kecil dibandingkan masa jenis cairnya, maka benda tersebut akan terapung. Dan jika sama, masa jenisnya sama, maka benda itu akan melayang berada di tengah-tengah. Nah, yang terakhir, ketika masa jenisnya lebih besar dibandingkan masa jenis zat cairnya,